Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tarikh fikih Islam, ya, yang mana pada kesempatan kemarin kita telah belajar tentang tarikh fikih Islam ini. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang pembahasan tarikh fikih Islam ini. Untuk kelas berapa ini? Kelas 11, kita menggunakan kitab tarikh fikih Islam. Sudah tahu semua kitabnya. Silakan dibuka semua. Pembahasan tentang tarikh fikih Islam. Kita akan membahas di sini, silakan didengarkan baik-baik. Tentang kemarin kita telah membahas tentang definisi fikih dan syariah dan tarikh fikih Islam. Sekarang kita akan membahas tentang, kemarin juga kita telah membahas tentang ahamiyah atau keutamaannya. Sekarang kita akan membahas tentang keadaan fikih indal Arab sebelum Islam, keadaan fikih di Arab sebelum Islam. Kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan manusia terhadap syariat Islam. Kemudian tentang fikih macam-macam, dahulu fikih dulu, baru ahdi khulafaur rasyidin, kibar tabi'in dan seterusnya. Kita akan membahas tentang keadaan Arab sebelum datangnya Islam. Ini agak panjang, jadi kita baca sedikit demi sedikit, ya, dengan waktu yang panjang ini. Silakan dilihat bukunya semua halaman 30, ya. Silakan dilihat dulu semua halaman 30. Kita masuk ke membahas asalis, pembahasan yang salis yang ketiga, yaitu fikih indal Arab qabla al-Islam, fikih di Arab sebelum Islam. Ya, fikih di Arab sebelum Islam. Ya, lihat kita baca di sini, kemudian kita artikan, semuanya cukup dipahami dan didengarkan saja. Lam yakun indal Arab qabla Islam sultata tasri'iyah tasunnu lahum al-qawaid tasunnu lahum al-qawanin wa anzimah bal saddat adatu wa taqalib wa kana al-urf akbalu aksar. Ya. Dia di sini. Ya, pada asalnya Arab pada zaman sebelum datangnya Islam, yaitu mereka tidak mempunyai sultatut tasri'iyah, cara membuat hukum atau undang-undang, ya. Mereka tidak mempunyai itu, mempunyai cara itu. Mereka tidak mempunyai ketetapan dalam membuat undang-undang, sehingga mereka tidak mempunyai qawanin atau undang-undang dan peraturan-peraturan, yang mana mereka hanya bersandar pada adah, pada budaya-budaya dari dulu saja dan taklid-taklid mereka kepada nenek moyang saja. Adapun yang pertama, yaitu seperti contohnya wa kana lil urfi akbal asar. Urf ini mempunyai bekas yang sangat besar, di antaranya
Fafil umur ahwal saksi ya. Ada beberapa contoh-contoh taklid-taklid atau keadaan-keadaan fikih sebelum fikih Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama fi umur ahwal saksiyah awqanun usra awqanun qanunil usrah kana lil arab anwa' minan nikah. Rawahu Bukhari ya, bahwasanya dari pembahasan ahwal saksiyah. Ahwal saksiyah ini adalah hukum perdata. Hukum perdata itu adalah tentang pernikahan dan tentang undang-undang pernikahan. Bahwasanya Arab ini mempunyai beberapa macam nikah. Kalau kita cuma satu aja nikah, yaitu lelaki nikah sebelum bersetubuh dia harus nikah dulu, ya, yaitu ada akad nikah, kemudian salaman kepada wali si perempuan, kemudian bilang saya nikahi, kemudian qobal tuh baru situ nikah, ya, tidak boleh kepada pasangan lain. Nah, akan tetapi di sini mempunyai macam-macam nikah di Arab sebelum Islam ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad Urwah bin Zubair, ya. Bahwasanya Aisyah Urwah bin Zubair dari Aisyah, bahwasanya Aisyah yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nikah di zaman jahiliyah itu mempunyai empat sisi atau empat macam atau empat bentuk. Yang pertama, fanikah minha nikahunna suryaum. Yang pertama adalah nikah seperti nikah biasa, yang mana laki-laki itu melamar perempuan atau melamar, ya, mengatakan kepada walinya, ya, maka dibenarkan, dipercaya dan kemudian dinikahinya. Itu yang pertama. Adapun nikah yang lainnya itu nikah yang dihilangkan oleh Nabi Muhammad setelah itu, yaitu nikah laki-laki, ya, kepada perempuan yang masih suci, ya, mintom siha, ya, bahwa nikahul akhir, wa nikahul akhir kana rajulu yaqul ya ramlatihi idza tahurat mintom siha arsili ila fulan fastabdi'i minhu, ya, wa ya'taziluha zaujuha wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamduha min zalika ar-rajul allati yastabta allati tastabdi minhu fa idza tabayyana hamduha. Ya, di sini ya, nikah yang zaman Arab sebelum datang Islam itu adalah nikah laki-laki mempunyai istri, kemudian suaminya ini memerintahkan istrinya untuk berzina kepada berzina atau bersetubuh kepada laki-laki lain untuk mempunyai anak darinya. Kemudian laki-lakinya enggak mau menyentuh perempuannya, ya, isi yang sahnya ini enggak mau menyentuh perempuannya sampai dia hamil dari laki-laki yang tadi, ya, sampai kelihatan hamilnya. Baru ini ketika baru ketika hamil baru disetubuhi oleh laki-lakinya itu, ya. Nah, ini tujuannya untuk mendapat keturunan yang bagus, ya, dari laki-laki yang bagus, ya. Maka ini namanya nikahul istibda dan ini dihilangkan oleh syariat Islam karena ini tidak betul, yaitu zina, ya, selingkuhan. Nah, itu yang pertama, yang kedua, ya. Yang pertama tadi betul, yang kedua yang seperti ini nikahul istibda. Yang ketiga nikahul yang akhir istimewa rahat madun al asrah faidahuluna alam raakuluhum yusibuha faidah hamilat wadat wa mar layala ba'da anta doa hamliha arsalat ya ilaihim falam yastati rajul minhum ayam tani hatta yajtami'u indaha wa taqulu lahum qad araftum alladhi kana min amrikum wa qad waladtu ya fa huwa ibnuka ya fulan wa tusamma man ahabba bi ismihi wa yahiku bi waladiha la yastati ayyam tani bi ar-rajul. Itu dia
yang macam yang lainnya yaitu adalah ketika perempuan dia digilir atau bersetubuh dengan beberapa laki-laki di bawah 10, kemudian ketika hamil, maka ketika udah hamil, ketika melahirkan, maka anaknya dia mengirim surat kepada 10 laki-laki itu untuk berkumpul, kemudian yang mana perempuan itu pilih, maka laki-lakinya itu harus menerima dia sebagai bapak dari anak itu. Jadi sesuai suka perempuannya, oh kamu saja. Nah, kalau memang dia suka sama mukanya, nah jadi dia jadi suaminya. Karena walaupun anaknya enggak tahu anak dari siapa, nah itu dia. Itu yang ketiga. Adapun nikah yang keempat, faidakhulu 'ala imra'ah yatami'u an-nasu kasir faidakhuluna 'ala imra'ah ratamna man ja'aha ratamna man ja'aha wa hunnal baghaya kun yansibna 'ala abwabihinna ra'ayatin takunu 'alaman faman arada hadakhala 'alayhinna fa idza hamalat ihdahunna wada'at hamlaha jami'uha jumi'u laha wada'at hamlaha jumi'u laha wada'u lahum al-qawfah summa al-hiku waladaha billadhi yarawna falta tadhu bihi wadu'ya ibnahu la yamtani min zalik. Ya, yang keempat itu yaitu adalah bagoya, yaitu pelacur-pelacur yang mana mereka hidup, ya kemudian mereka banyak bersetubuh dengan laki-laki jika mereka meletakkan bendera di depan rumah mereka, yaitu tanda mereka adalah pelacur. Kemudian siapa saja yang mau masuk, tinggal bersetubuh, ya. Nah, kemudian nanti kalau udah lahir, nah maka dikumpulkan orang-orang yang sudah bersetubuh dengannya itu lalu dipanggil kofah. Kofah itu adalah yang melihat, kalau kita zaman sekarang DNA, ya melihat DNA pakai medis. Kalau sekarang, kalau dulu melihat sisi tulang, sisi urat, ya sisi raut muka, ini anaknya bukan, nah ini cocok nggak keturunannya gitu. Nanti dipanggil kofah itu, kemudian dia melihat yang mana anak ini yang paling cocok dengan lelaki yang sudah digilirnya itu, nah baru nanti dia jadi bapaknya, nggak bisa nolak lagi. Sama hampir sama seperti yang kedua, yang ketiga, tapi yang ketiga ini pilihan ceweknya tersebut, ya pilihan wanitanya itu. Kalau yang keempat ini dia pilihan si kofah, ya ahli dalam melihat keturunan. Ini keturunan siapa, lihat dari wajah mukanya dan seterusnya. Adapun ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka nikah ini semuanya dihilangkan kecuali nikah seperti kita, yaitu nikah yang paling suci, nggak bersetubuh sebelum nikah dan cuma kepada satu laki-laki saja. Kok yang lain kepada banyak laki-laki. Begitu juga tentang tadi permasalahan nikah, ya. Begitu juga sekarang tentang permasalahan tolak. Tolak pada zaman Arab itu hinama yutaliku namra'atan yaqbulunaha an antan kiha zaujahal akhar wa kana talaq indahum la yataqayyadu bi adadin muayyanin famata, ya famata syaa rajul talaq imra'atahu wa mata syaa ja'a. Masalah tolak, ya, masalah tolak itu perceraian ketika mereka pada zaman Arab dulu itu telah mentolak perempuan, telah mentalak perempuan, maka mereka melarang perempuan ini untuk nikah lagi kepada lelaki lain. Jadi ditahan aja sendiri sampai meninggal. Nah itu dia. Kemudian mereka bebas untuk mentalak perempuan tanpa ada 3 kali, 2 kali satu talak, 1, 1 talak, 2 talak, 3, enggak ada. Mereka bebas mau 1000 kali. Habis itu kalau mau balik tinggal terserah, kalau mau enggak balik terserah, kalau mau talak mau balik terserah. Itu dia tolak pada zaman dulu sebelum datangnya Islam. Maka tapi diperbaiki oleh Nabi Muhammad untuk menjaga kehormatan perempuan. Begitu dia juga tadi nikah untuk menjaga kehormatan perempuan. Ya, kemudian khulu juga begitu. Khulu itu kembali setelah tolak. Jadi setelah tolak pada masa iddah, kemudian mereka suami istri ini bisa kembali. Itu dia khulu. Ya. Karena ma'rufan indahum wa kana al-ila ma'rufan illa annahu la yatahaddad bi zamanin muayyanin
Waqad akhadahu al-Islam walakin nahadahu bi arba'ati ashhur idza madad duna ay yaqruba rajul zawjatahu waqad furqa bainahuma kama kana al-zihar innahu ma'rufan waqad harama al-Islam wajaba fihi al-kafarah idza arada ay yaj'a ya kafarah idza arada ay yaj'a ila zawjatihi. Lihat tentang khulu, yaitu mereka juga mengetahui tentang khulu, mereka juga mengetahui tentang ila. Ila ini bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya. Nah, akan tapi di Islam juga ada ila ini, ya. Akan tapi bedanya zaman sebelum Islam itu, sebelum adanya syariat, ila itu enggak tergantung dengan waktu. Jadi dia bebas mau setahun, dua tahun, tiga tahun. Akan tapi dalam Islam dia bersumpah enggak boleh, dia sumpah tidak mencucupi istrinya cuman boleh 4 bulan saja. Akan tapi setelah 4 bulan dia tetap tidak mencucurinya, maka jelas-jelas akan ada cerai. Jadi harus dicerai, ya. Harus dicerai atau digauli. Itu dia kalau udah 4 bulan. Nah, begitu juga zihar. Zihar ini mengatakan bahwasanya laki-laki suami yang mengatakan kepada istrinya bahwasanya kamu seperti ibuku, enggak bisa disetubuhi, ya. Nah, kamu dia bilang ke istrinya bahwasanya kamu seperti ibuku, ya. Itu dia. Makanya maksudnya adalah kamu haram disetubuhi. Nah, ini tidak boleh. Sebagaimana turunnya surat Al-Mujadilah ayat pertama, qala sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah. Ada perempuan yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan sahabat yang menzihar istrinya. Seperti itu sahabat adalah Aus bin Samit, ya. Kemudian turun ayat kedua, allazina yudahiruna nisaihim tarabbusu arba'ata ashhuri, ya. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim, ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang jihad terhadap, membuat jihad terhadap isi-isinya, itu dia, ya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Alladzina yudahiruna minkum, ya, alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum, ya, alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum fa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, ya, wa innallaha la afur ghafur. Itu dia tentang hadis zihar, enggak boleh berzihar, ya, nanti harus ada kafaratnya. Akan tapi pada Arab dulu dia bebas mereka menjihad istrinya sampai istrinya terluka, sampai istrinya nangis-nangis. Nah, itu pada Arab zaman dulu. Akan tapi datangnya Islam untuk menaikkan derajat, untuk menjaga derajat perempuan, menjaga kaum Hawa. Itu yang tentang khulu. Kemudian lihat lagi halaman 31. Ya, kemudian tentang miras. Miras itu adalah warisan. Fa'innahu kana ma'rufan indal jahiliyah. Fa'kana li ibni Akbar duna ghairihi min sigar wa nisa. Ya. Nah, fa'innam dan lam yakun ibnan fa innal mustaqil miras miras aqrabun nas ilal mayit min al asabah wa ahyanan aqwa humu sultah fa huwa alladhi yastawli ala mal duna ghairihi wa lakin al islam haddada al mawaris wa ja'ala al mar'ah taris kama tarisul taris kama turas wa abtala al islam at tawaris
bit tabani. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awliya'i bi ba'din. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Ya, di sini maksudnya dalam masa jahiliyah dulu warisan itu hanya untuk orang yang paling tua saja, ya. Yang paling tua saja, perempuan enggak dapat, anak-anak yang kecil-kecil, adik-adik yang paling kecil enggak dapat, ya. Kemudian atau warisan itu untuk orang yang terdekat saja, walaupun dia pamannya atau seterusnya bukan anak. Nah itu nggak boleh, kan? Tapi Islam membatasi-batasinya. Ada untuk perempuan, jadi menjadikan perempuan ini mendapat warisan sebagaimana dia juga mewariskan, ya. Nggak boleh juga pewarisan terhadap tabani ini anak angkat. Nggak boleh kita anak angkat, ya, jadikan warisan. Kenapa? Karena dia bukan ahli waris, ya. Anak angkat ini misalnya anak kita adopsi, ya, atau anak di jalan kita urus, itu jadi anak angkat. Nah, nanti dia tetap enggak dapat warisan. Kenapa? Karena dia bukan anak secara biologis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah," dan anak-anak kandung itu lebih berhak mendapat warisan daripada yang bukan anak kandung, seperti anak angkat, adopsi dan seterusnya. Itu keadaan macam-macam peristiwa syariat fikih sebelum Islam. Amburadul enggak? Amburadul kalau enggak ada Islam. Nah, itu masih di dalam pernikahan. Yang kedua, kita lihat di sini di dalam muamalat. Muamalat itu dia berniaga atau bersosialisasi. Ya, di dalam muamalat kana syirkah ma'rufah indal jahiliyah idh qad syaraka Rasulullah al Khadijah. Syirkah itu kerjasama, itu diketahui di dalam jahiliyah sebagaimana Rasulullah juga bekerja sama di dalam bersama Khadijah saat berdagang. Ya. Kemudian kama qad kana ma'rufan indahumul bai'u wasyira wa qad kana riba sa'idan indahum fa abtala Islam, ya. Itu juga jual beli ini diketahui oleh orang-orang sebelum datangnya Islam, akan tapi riba pada saat mereka itu terbuka lebar, ya, bebas beriba-riba, ya, bebas minjemin, baliknya dua kali lipat, bebas. Akan tapi Islam menutup pintu itu karena itu menghilangkan harta manusia. Ya, begitu juga kama kana indahum ba'dul buyu allati abtalahal Islam minha al-munabaza wal-mulamasa wa bay'ul hasah wa bay'ul najas. Ya, abayun najas. Ya, wa zalika kana ladaihim ba'dul madyan bay'ul madin nafsahu dan seterusnya. Itu juga contohnya di dalam pinjam jual beli, ya. Ada beberapa jual beli yang diharamkan oleh Islam, seperti jual beli munabazah. Munabazah itu ketika ada orang jual buah banyak, ya, maka kita dikasih kain, kita lempar ketumpukan itu yang tertutup dengan kain itu yang kita beli, ya. Itu seperti judi. Kemudian mulamasah ini dengan enggak ngelihat, ya. Misalnya dia bayar 100.000, nanti ada 3 barang, dia ditutup matanya. Dia cuma nyentuh-nyentuh barang mana yang mau dia beli, yang dipegang itu yang dia beli atau yang dipilih dengan pegangannya itu dia yang beli, ya. Maka ini seperti judi juga. Bayul hasoh itu kalau jual beli tanah, ya, jual beli tanah. Nah, dia belinya dapat murah, akan tapi sesuai dengan lemparannya. Misalnya 5 juta sesuai dengan, atau 10 juta sesuai dengan lemparannya. Kalau lemparannya kenceng maka dia dapat banyak luas tanah itu, ya. Tergantung di mana batu lemparannya itu jatuh, itulah batas tanahnya. Kalau dia nggak bisa melempar, lemparannya sedikit, sedikit tanahnya, ya. Itu dia. Seperti juga seperti itu juga judi, ya, itu sama seperti judi. Kemudian bayun najas ini baik yang ada tipu daya di situ. Contohnya kayak orang lagi ngelihat barang di toko, kemudian ada orang lain yang seperti sales, dia
tapi dia nyamar jadi orang, ya nyamar jadi orang pembeli, agar si pembeli asli itu melihat, oh ini bagus pak, bagus, dia pula-pula bagus-bagusin barang-barang, padahal penjual sama orang yang nyamar itu kerjasama bilang kalau barang itu bagus, jadi pembeli asli ini percaya, oh bagus, nah itu dia buy on. Nah jas dan ini adalah tipu daya yang diharamkan oleh Islam. Begitu juga buy on madi nafsahu, yaitu ketika orang yang berutang ya dia bayarnya pakai dirinya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah itu tentang berniaga atau bersosialisasi. Yang ketiga tentang al-qisas wa diyat, tentang qisas ya, pembalasan pembunuhan, dan diyat, bayar diyat. Maka al-qisas minal jani ma'rufun indal arafil jahiliyah, walakin kan al-qisas ya ta'adda ila awliya iljani, ya ta'adda ila awliya iljani, ya fayuktar ma'uhu awladahu aw ikhwanahu wa qajal islam wa abtal ta'addi ala man lam yajidnu min aqaribil qatil. Ya qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man kutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatal innahu kana mansura. Ya waqad kana nizamud diyat ma'luman bihi indal arab wa kana al-asbah yusa'idun al-jani ala daf'id diyat min babil muwasah. Ya di sini kalau zaman dulu itu kisosnya, kalau kita kan zaman sekarang yang membunuh dia yang dibunuh. Kalau zaman dulu yang membunuh maka sekeluarga dibunuh. Ya kalau dia bunuh satu orang maka nanti yang dikisos dia, anaknya, bapaknya semuanya dibunuh. Ya itu dia sangat melampau batas. Maka di sini ditutup oleh Islam, yang dibunuh itu yang membunuh saja. Adapun keluarganya tidak diapa-apain. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang dibunuh secara zalim maka walinya dapat memilih dia untuk dibunuh. Maka tidak boleh untuk mengkisos berlebih-lebihan. Ya, itu dia. Kemudian keempat, di dalam masalah qada wal bayyinat. Masalah qada itu hukum, ya, perhukuman, ya, peradilan, dan bayyinat, ya, persaksian. Alaful Arab al-sultan al-quwah. Ya, sultan al-quwah diaksi hukukihim. Wal usul ila ma yansidun, ya ma yansidun, wa qalu al-qatlu anfa lil qatli li'annahu lam yakun lahum sultatul qada'iyah al-munazzamah, ya al-munazzamah talzamuhum bil hukmi bal kanu yusammuna atau bal kanu yasummuna al-qada' al-hukumiyah. Ya. Wal qadi hakiman walam takun hukumah amalan mustaqilan lahu sultatun wa haymanatahu wa quwwatahu bal kana liman yalghu fihi aw fi tanfidhi ahkamihi kama kana ya'tamidu tanfidh ala quwwati sahibul haq. Ya. Waqad istahara banu saham bin Quraish fil hukumah waqad kana inda Quraish 15 mansaban aw ma yuqaribu dhalik yatanawalunaha qabla al-islam wa kana mimman tawalla al-hukumah fi Hasim bin Abdul Manaf wa ibnahu Abdullah Abdul Muttalib wa Abu Talib bin Abdul Muttalib wa As bin Wa'il wal Ila bin Harisah wal Ala bin Harisah wa Zul Usbu, ya wa Zul Usbu al Adwani wa kadzalika ahdu ila Abu Bakar fil jahiliyah bil qada fi asnaq wa hiya adiyatul maqam. Ya di sini di dalam permasalahan qada maka mereka tidak menetapkan kepada satu hakim saja, mereka menetapkan kepada hakim, ya, yang qadi itu mereka sendiri yang pilih yang sesuai yang terkuat. Jadi yang terkuat dia yang menjadi qadi. Ya, walaupun dia tidak tahu tentang hukum, ya seperti yang dipilih adalah Saham min al-Quraisy, ya, yang dari Quraisy ada 15 orang yang dipilih dari Quraisy semua, yang lain enggak. Nah,
ini yang menghukumi, ya, walaupun dia nggak tahu nanti suka hatinya, itu dia perhakiman sebelum datangnya Islam. Maka di dalam Islam nggak boleh kayak gitu, yang penting dia harus tahu dulu ya tentang perhakiman, ya, yang dipilih adalah kakeknya Hashim, kakek Nabi Muhammad, ya, kemudian kakek dari kakek Nabi Muhammad, kemudian kakek Nabi Muhammad, kemudian ayahnya, kemudian pamannya, ya, semuanya ini adalah dari Quraisy. Maka ketika datangnya Islam itu dihapus, jadi harus belajar dulu kalau mau jadi qadi. Wa ma fi sa'il qaba'i faqad kana qadi wal hukmu huwa sahibu ra'i. Ya, dia sahibu ra'i. Adapun pada zaman Nabi Muhammad, adapun di kabilah lain, maka itu semuanya sesuai ra'i, ya. Fa idza waqa'at khusumah ihtaqamu ilaihi, maka dia milih sesuai ra'yunya, enggak pakai penelitian. Oh, yang ini saja orangnya, maka kalau ada persengketaan balik ke orang ini. Ya, fa yafsulu bainahum bima utihi al-hikmah wal aqal. Ya, diberikan hikmah dan akal. Wa bima jarat bihil ada ka'aksam bin Saifi alladzi kana ya'udu min ru'asail muhakimin al-Hadi bin Zararah, ya, wal-Aqra bin Habas bin Tamim, Rabi'ah bin Mukhasin, Zamrah bin Abi Zamrah, wa kanu hukaman di Tamim. Ini ada orang-orang yang jadi hakim, yang dipilih jadi hakim di Banu Tamim. Wa Amir bin Dar, wa Gilan bin Salamah. Nah, ini adalah kabilah dari adalah hakim dari kabilah Kis, kemudian Rabi'ah bin Hazal kabilah ini untuk hakim dari kabilah Asad, kemudian Ya'mar bin Shaddah, Sofwan bin Umayyah. Nah, ini Sofwan bin Umayyah ini orang yang Sofwan. Ini orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Salma bin Naufal, ya, atau Sulama bin Naufal kanu hakaman. Maka mereka ini semua hakim dari Bani Kinanah, yaitu termasuk Nabi juga di situ, ya. Nah, tapi setelah datangnya Islam semuanya itu dihapuskan dan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW ada yang dipanggil dengan Abi Hakam, ya, ketika dia menjadi hakim. Maka Rasulullah bersabda, Inna Allahu al-Hakam wa ilahil hukum falima tukanna abal hakam. Kenapa kamu memanggilnya Abu Hakam? Sesungguhnya Allah lah yang hakam, ya, nama Allah adalah hakam, dan Allah mempunyai hukum yang ya, paling adil, ya. Faqala inna qawmi zakhtalafu fi syai', ya, atuni fa hakamtu bainahum faradiya kirafil qatain faqala ma ahsanu hadha fama laka minal walad qala li syuraih wa muslim abdullah qala faman akbaruhum qala syuraih qala fa anta abu syuraih. Ya, maka dikatakan bahwasanya saya sebutkan Abu Hakam adalah karena saya ketika ada yang bersengketa semua datang ke saya dan saya menyelesaikannya dan semuanya ridho. Maka Rasulullah bilang, oh itu bagus akan, tapi kamu punya anak enggak? Punya, namanya Syuraih Muslim Abdullah. Maka yang paling besar siapa? Syuraih. Maka dikatakan Abu Syuraih. Maka kita kalau mengambil kunyah, kita menamain kita nama dia dengan kunyah itu maka dengan nama anak yang paling besar, misalnya Abdullah yang paling besar, maka Abu Abdullah dan seterusnya. Nah, itu dia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat datang Islam. Nah, ini menjelaskan tentang masalah perhakiman sebelum Islam ini itu dipilih sesuka hati, ya, pada pembesar-pembesarnya saja.
Nah, kemudian lihat paragraf terakhir halaman 34. Adapun hukumah indal Arab lam tazal fikriyah azazijah kehalati al-istimaiyah laisa lahum nazam. Adapun masalah hakim mereka tidak tersusun ya masalah mereka. Jadi mereka cuma menyelesaikan masalah kalau ada sengketa kayak gitu saja. Tidak terhukum seperti begitu juga sosial mereka juga tidak tersusun dengan undang-undang. Mereka tidak mempunyai undang-undang ya, yang tertulis ya. Mereka hanya mengikuti taklid-taklid yang ada ya dari nenek-nenek moyang mereka ya, aturan-aturan dari nenek moyang mereka. Seperti dan mereka juga mengikuti itikad dari orang-orang luar seperti Persia, Romawi ya, begitu juga Yahudi dan Nasrani ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Permasalahan haflul fudul, ya haflul fudul. Kita lihat halaman itu nanti tentang masalah istimaiyah dan masalah al-hukum, ya tentang masalah hukum. Mereka tidak mempunyai konon-konon ya. Itu dia. Kemudian kita langsung saja buka halaman 35. Dibuka halaman 35. Haflul fudul, apa itu haflul fudul? Fi zil qa'dah, di dalam zil qa'dah. Qabla bi'sah, sebelum Nabi Muhammad diutus, dan Nabi Muhammad dilahir tapi belum diutus, ya. Nabi Muhammad masih sebelum diutusnya Nabi Muhammad 20 tahun sebelum diutus Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad sedang berumur 20 tahun karena Nabi Muhammad diutus dalam umur 40 tahun ya. Orang-orang Quraisy ini mengadakan pada saat itu orang-orang Quraisy ini mengadakan halfan itu perjanjian ya, untuk perjanjian harus dijanji ini berpersumpahan di dalamnya ya untuk menolong orang-orang yang terzalimi dan menolak orang-orang yang zalim. Maka disebutkan di situ adalah haflul fudul. Ya, haflul fudul. Dan ini telah disepakati atau dirayakan, direncanakan di rumah Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini seorang Quraisy. Nah, di rumahnya lah terencana haflul fudul. Dan haflul fudul ini adalah hukum perjanjian ya, termasuk permasalahan hukumiyah dan istimaiyah karena di situ ada perjanjian tidak boleh menzalimi orang terzalimi dan tidak boleh membiarkan orang zalim. Nah, di situ jadi baik tidak ada orang zalim pada saat itu. Itu dia tujuannya. Jadi tujuannya sangat baik. Yang ini dihadirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi Muhammad juga memujinya tentang haflul fudul ini karena tujuannya baik menghilangkan orang-orang yang zalim. Maka ini disebutkan oleh Nabi Muhammad laqad shahadtu fiddah ya Abdullah bin Jud'an hilfan ma'uhibu ana libihi humulun na'im walau ud'a bihi fil islam la'ajabtu ya. Biasanya saya telah melihat di rumah Abdullah bin Jud'an ini adalah perjanjian atau persumpahan yang saya mencintainya lebih dari humulun na'im, dari onta merah humulun na'am, onta merah. Dan ketika sungguh jika itu adalah kalau aku dipanggil ke dalam Islam maka aku akan menjawabnya. Maksudnya ketika dia mau masuk Islam Abdullah bin Jud'an ini saya akan menerimanya. Atau halfan ini tidak masuk ke dalam Islam maka atau hilfan perjanjian ini maka itu bagus dan itu diterima, itu dia maksudnya.
Kemudian kita selesai tentang halful fudul ini, terlalu panjang pembahasannya. Yang penting di situ ada halful fudul, yaitu sebuah sisi positif dari permasalahan hukumiyah atau ijtimaiyah, sosial atau perhakiman pada saat sebelum datangnya Islam, ya, sebelum disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu baik. Ya. Kemudian lihat halaman 38. Lihat halaman 38, yaitu fikul inda ghairi Arab qabla Islam, fikih tentang sebelum Arab, maksudnya fikih pada umat-umat selain Arab, maksudnya di luar Arab, fikih pada umat-umat selain Arab sebelum Islam. Itu gimana? Maka tawarisul umam sabiqun nazamul qawani min ar-risalah samawiyah. Nah, orang-orang di luar Arab itu dari Persia, Romawi, maka mereka mewariskan hukum-hukum mereka, mengambil contoh hukum-hukum mereka dari sisi perdagangan, semua dari agama-agama Samawiyah seperti agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka di dalam pewarisan minadiyanat allati anzalallahu biha kal Yahudi wa Nasara, ya, maka ketika di dalam warisan mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan so'ibah, yaitu orang-orang musyrik pada zaman Nabi, ya, kemudian mereka meletakkan beberapa undang-undang di dalam kehidupan mereka, ya, dan mereka juga mempelajari kutub-kutub, ya, baik itu kutub orang Yahudi seperti Taurat dan Zabur, ya, dan mereka membuat kutub-kutub itu dan mewariskan yang mana di dalamnya ada undang-undang, ya, dan mereka jelas mereka juga bisa atau ma'ruf di kalangan mereka, yaitu tentang fikih, ya, maka situ ada konon-konon atau undang-undang mereka. Nah, wabima anal hakimiyah fil ardi yujibu an takuna lillah la yusyriku fiha ahad, ya, bahwasanya pada hakikatnya hakimiyah di ardi itu khusus untuk Allah, maksudnya Allah yang menghukumi, bukan dari hukum yang lainnya, ya, bukan dari makhluk. Maka Allah SWT mengutus Rasul, yaitu Muhammad, yang mana di situ mengembalikan umat-umat kepada Islam, kepada ibadah, ya, dan menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala, yang menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum makhluk, karena Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah dan taat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," karena Islamlah itu yang diutus dengan rahmat untuk alamin. "Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Wa may yatawalla fa ma arsalna alaihim hafiza, ya. Nah, ini intinya Nabi Muhammad diutus dengan kebaikan. Lalu juga Allah SWT berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an, inni rasulullahi ilaikum jami'an," ya, "allazi lahul mulku samawati wal ard." Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, ya, "allazi lahul mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, wa aminu billahi wa rasulihi nabiyul ummiyul ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun, ya. Ya, di sini katakanlah wahai manusia, di sini aku ada Rasulullah yang mana, ya, yang diutus oleh Zat yang memiliki langit dan bumi, tidak ada Tuhan selainnya, ya.
maka ikutilah aku, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang luar Islam, walaupun mereka enggak masuk Islam, mereka percaya dengan kitab-kitab samawi, karena itu berisi kebaikan semua. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur, ya, wa huda wa rahmatan lil mu'minin, dan itu adalah obat dan kasih sayang untuk orang-orang mukmin. Itu dia tentang keadaan fikih sebelum Islam dan fikih di luar Arab. Sekarang kita masuk tentang kebutuhan manusia terhadap syariat Islam. Sebelum masuknya Islam, keadaannya sudah kita lihat tadi, amburadul, nikah, cerai, talak, muamalah, hukumnya asal pilih, dan seterusnya. Walaupun ada positif-positif tadi seperti haflul fudul, ya, dan ya halful fudul dan seterusnya. Kan tapi setelah kita lihat itu jelas banyak amburadulnya, ya. Nah, maka kita bahas sekarang adalah kebutuhan manusia tentang syariat Islam. Setelah lihat kayak gitu tadi, sebenarnya butuh enggak sih manusia kepada syariat Islam setelah tadi permasalahannya amburadul semua tadi? Butuh enggak? Sangat butuh lah, ya kan? Nah, maka akan kita jelaskan sekarang ini sebelum ditutup. Lihat semua halaman 40. Ya, lihat semua halaman 40. Ya, semua sudah halaman 40 al-mabhasur rabi, pembahasan ke 4. Kalau tadi yang ketiga, sekarang ke 4. Hajatun nas ila syariat Islam, kebutuhan manusia terhadap syariat Islam. Bagaimana sih kebutuhan manusia terhadap syariat Islam ini? Nah, akan kita jelaskan. Betul enggak nih? Biasanya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi ba'da an zahara fasad fil bahri wal bahri wa sya'ra an-nasi bid-diya'i wa hajata min at-tanzim alladhi yaqulu lahum huquqahum, ya, wa yuhaqqiqu al-'adla bayna an-nas, ya, wa yarwi al-rawabat allati fatara an-nas 'alayha at-tadyin wa at-tamrin wa hum al-baqa, ya, fal hayatu asbahat abasan fi dhalika al-anfusi wal adyan. Ya, bahwasanya syariat Islam ini sangat diperlukan. Ya, kenapa? Karena sebelumnya maka sangat timbul fasad, ya, keburukan di atas daratan dan di atas lautan, dan begitu juga manusia merasa banyak kehilangan dan mereka membutuhkan untuk undang-undang atau peraturan di dalam kehidupan mereka, di dalam menjaga-jaga hak mereka, menjaga-jaga hak mereka dengan keadilan dan tidak dengan kezaliman, maka ini sangat dibutuhkan. Maka arsalahullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam bihaqiqil aqidah sahihah, ya. Jadi kemudian Allah SWT mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam untuk menjadikan akidah ini akidah yang benar, fi zatillah fa yazir i'tiqad, ya, dan di tentang zat Allah, dan menghilangkan i'tiqad atau keyakinan orang-orang Nasrani yang dan Yahudi yang mengatakan tentang Allah SWT, dan mereka mengatakan adalah kecintaan dan anak-anak Allah SWT, ya. Dan mereka mengatakan suatu dusta, yaitu bahwasanya Tuhan itu ada tiga, yaitu Allah dan Ibnu dan Ruhul Kudus, yaitu Allah dan anaknya yaitu Isa, kemudian Ruhul Kudus, waliyadzubillah, ya. Sungguhnya bukan seperti itu, bahwasanya Tuhan hanya Allah SWT, adapun Isa dan Maryam itu adalah makhluk, ya. Adapun Isa adalah Rasul, dan kemudian Ruhul Kudus itu adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril. Tidak ada
trinitas di situ ya, harus dihilangkan akidah-akidah sesat seperti ini, akidah Nasrani dan Yahudi ya, dan diperbaiki oleh akidah Islam. Ayyuhallazina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, ya, hanya beribadah kepada yang menciptakan saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menetapkan hukum-hukum atau syariat-syariat tentang Islam untuk menghilangkan kezaliman dan menetapkan keadilan ya, menghilangkan firqah-firqah manusia yang enggak jelas ya. Itu dia. Dan meletakkan peraturan-peraturan yang menghalangkan yang bersih di sana, tidak ada riba, tidak ada zalim, tidak ada tipu daya, tidak ada mengambil keuntungan sangat banyak dan seterusnya ya. Dan begitu juga permasalahan nikah yang kita bahas tadi, begitu juga talak, begitu juga nafkah ya, untuk memelihara kehidupan ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, yang mana situ ditimbulkan cinta dan kasih sayang, bukan hanya perselisihan sengketa saja ya. Begitu juga di masalah ukubah atau hukuman-hukuman seperti kisos dan membayar dia, itu semuanya dijelaskan oleh orang oleh syariat Islam ya. Itu juga jihad ya, dijelaskan oleh syariat Islam bahwasanya jihad itu sangat penting, yaitu yang paling penting adalah jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapati orang-orang sekarang itu banyak dalam kezaliman ya, ketika dia tidak berpegang teguh di dalam Islam, dia banyak ke dalam kegelapan jika tidak berpegang teguh dengan agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lihat yang terakhir itu di halaman 42, pembahasan paling terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini kita lihat bahwasanya betapa perlunya manusia terhadap syariat Islam. Maka Allah utuslah Rasul ya, kemudian diturunkan syariat Al-Quran dengan membawa syariat Islam yang sangat adil untuk kemakmuran manusia, menghilangkan kezaliman di atas muka bumi dan kerusakan di atas muka bumi jika mengikuti syariat Islam. Adapun yang tidak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan mengatakan, apa hukum jahiliyah ya bur, apakah kalian menginginkan memang hukum jahiliyah yang membuat kalian sengsara, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan tidak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berakal dan memahami. Mungkin itu saja yang kita sampaikan, itu yang sudah kita bahas, atau itu yang termasuk dari pembahasan yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adalah pembahasan keempat, hajatun nas ila syariatul Islam, kebutuhan manusia ya, hajatun nas ila syariatul Islam, yaitu kebutuhan manusia dari terhadap ya, kebutuhan manusia terhadap syariat-syariat Islam, dan ternyata sangat butuh ya, sangat butuh dan perlu untuk diperbaiki. Nah, maka turunlah syariat Islam. Maka itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Akan kita bahas pada apa? Pertemuan minggu depan insyaallah, kalau sudah offline, kalau online kayak gini lagi. Itu yaitu pembahasan baru, yaitu halaman 45 ya, 45 dengan judul Taksim Adwarul Fiqih, yaitu Taksim Adwarul Fiqih, yaitu pembagian-pembagian macam-macam atau periode-periode fikih ya, bagaimana saja tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan atau bagaimana saja langkah-langkah atau tahapan, tingkatan-tingkatan perkembangan fikih di perkembangan syariat atau perkembangan bagaimana perkembangan fikih ya di dalam Islam dari awal sampai akhir, sampai kehidupan kita sekarang ya, dari awal sampai zaman Imam Mazhab dan seterusnya sampai kita, itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan di halaman 45. Itu saja ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya, kita tutup dengan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.